Ia tanya kata duit hak kerja ada uwi tu. Ha, duit hak kerja ada uwi tu boleh hendak kita potong ambil. Ha, dalam surat ni tanya. Ini nampak pada desa ni dah lah masa pelewat. Duit kerja ada uwi tu boleh hendak kita potong ambil duit. Kita ambil duit. Ya kerja uwi ni ya suruh ambil barang dah. Ya sembik barang. Ha, kalau itu kita tak sembik barang, kita gak ambil duit. Ha, boleh kedak lagu tu. Ha, hak ni jawabnya kalau turuk une-une hak kerja tu tak leh. Tak leh semata dah. Ya kena ambil barang semata-mata, nak ambil duit tak leh. Bahkan kalau ya tahu kata kita tak ambil barang, kita ambil duit we. Tak ambil barang dah, hanya kita ambil duit sup lalu dah. Maka dia akan potong hak kita tu. Sik hak kita dia potong lah tu. Kalau dia tahu tak kita ambil duit. Sebab apa? Kerana dia suruh kita ni ambil barang. Eh? Ha, baik. Kemudian dia mau tanya kata dah. Kalau kita nak tukar ambil barang tu kita nak ambil duit. Boleh tak? Ha, jawabnya kalau turut undang-undang tu tak boleh. Nah. Ha, tapi kalulah kita berdasar pada kata duit itu bila ia duit kita jadi hak kita. Ha, kita nak ambil duit pun tak apa. Cuma dari segi unik-unik tak boleh. Eh? Ha, tak ada apa lagi situ. Hak jadi tertanya-tanyanya lagu ni. Weh. Ya buat lagu ni. Dengan malak deh. Jadi duit kitanya dalam bak kita tu ia adanya 6,000. Ya ada 6,000. Pas 6,000 ni ya bukan masuk duk 6,000 sekaligus dak dah. Ya masuk dengan secara bertolak asu. Tak gitu. Kadang-kadang sebulan baru cukup kau 6,000. Kadang-kadang sebulan lebih-lebih baru cukup kau 6,000. Gitu dah. Gitu dah dah. Ha tu dia. Baik. Sebegitu kitanya pergi berkecek dengan tuan kedai tu. Ataupun tuan kedai tu, we tawaran kita lagu ni. Hey, duit mong ni, lah ni ada 6,000. Nah, lepas tu, kalau mu nak pakai duit sud lalu, tak apa ambil duit ku dulu, tak apa. Tak apa, mu ambil duit ku dulu. Aku we sud lalu dah duit mu, tapi aku we nya 4,000. Buatlah tu eh. 4,000. Nah, hak 2,000 lagi tu, hak 2,000 lagi tu tak leh dah lah. Ah, tu dia. Ha ni surat ni tanya ni. Hak 2,000 lagi tu jadi hak ku lah, tak leh dah. Lalu tulah tubik soalannya, duit 2,000 lagi tu boleh dak tuan kedai tu nak ambil ke dia. Tu dah lah dah. Surat ni nak kata dah tu. Hak 2,000 tu ataupun 1,000 tu tuan kedai nak ambil ke dia boleh ke tak? Ha tu dia. Ha hak ni kita kena tanya kelik tuan kedai. Ambil apa? Ya ambil tu ambil apa tu? Eh ambo tanyanya dia ambil 2,000 atau 1,000 atau 500 tu ambil apa? Ya jawab macam-macam weh. Kawan ni jawab kata ambil kerana kira harga penyewa kerang kita. Jawablah tu. Kerang kita duk jalan, duk pusing, duk apa duit ya tu. Ha, kita sewa kerang kitanya, ambil harga penyewa tu. Satu jawapan lagu tu. Nah, ada soal lagi kita tanya. Eh, ambil apa duit demo 2,000 atau 1,000 tu ambil apa? Ya jawab kata ambil tu kan. Harga penyewa kedai kita. Kerana ia mari dia kira duit ia, dia berdiri cokoh di kedai kita. Lepas tu kita sewa dia. 2,000 kita sewa dia. Boleh tak sewa lagu tu? Tak boleh lah. Ha, baik. Tanya orang yang ketiga pula. Ambil apa duit ia 2,000 tu? Ia kata ambil ni ke? Kerana ia ambil hak kita dulu. Ia ambil hak kita dulu. Ah, duk balah, ambil dulu ambil ke dia. Ia ambil hak kita dulu, lepas tu hak ia ni kita pergi ambil sebulan pula baru ambil hak dia. Ha.
Pas kita tanya, pas yang ambil hak dia, hakmu dulu yang ambilnya no. Yang ambil 5,000. Yang ambil 5,000. Apa dah yang ambil 5,000, mau ambil hak yang ambilnya no. Ambil 7,000 dia kata. Ha, nak tanya. 5,000 tu tak apa, tak ada nak kecek betul 5,000 tu. 2,000 tu bayar harga ke apa? Ha, terpeling lah kau nak jawab tu. Bayar harga ke apa 2,000 tu? Bayar harga apa 2,000 tu? Hampir cepat kita jawab. Kalau dia tanya tak ni, nak jawab tak kena 2,000 tu bayar harga ke apa 2,000 tu? Eh? Tanya situ pun nak jawab tak lain dah. Bayar harga tangguh masa. Tu jawab. Bayar harga tangguh masa. Maka ulama fiqh kecek, masa ni kita nak takwim dengan harga tak boleh. Deh, masa kita nak nilai dengan harga tak boleh masa ni. Sebab ia amrun iktibari, kita mengaji dalam usul ke. Bukan ain. Maka bila dia tu bukan ain, kita nak takwim dengan harga tak boleh. Gak bila tak boleh, nampaknya ambil hak demo tu, ia panggil kita nak pergi gibuh dalam bab apa fiqh kita tu. Gibuh dalam bab kata, kita berhutang duit ke demo, lepas tu demo kena bayar lebih pada duit hak kita berhutang ke demo. Buh dalam bab tu, kalau nak boleh hak masuk sikit-sikit lah. Tak gitu? Kita ui duit kita dulu ke demo. Lepas tu pihak kita ambil hak demo tu, kita ambil lebih daripada akar duit hak kita ui ke dia. Kita ui ke dia nya 5,000 aja. Siapa masa kita ambil hak dia, kita ambil 7,000. Ha, hak 2,000 lagi tu ah, sudahlah dah. Kalau tak masuk dalam bak reba pun, ia panggil duk niti kok pagar ia siap dah. Deh. Kalau tak masuk dengan secara jeluh beruh masuk pun, ia panggil duk niti kok pagar ia. Nabi sebut dalam satu hadis, man hala haulal hima yushiku ayya qa'afihi. Siapa dia duk keliling kok pagar hok orang-orang tu dah. Orang tu tak lama jatuh. Tak lama perlu masuk dalam pagar. Deh. Ha, sebab itulah surat ni kalau nak buat pesen tu juga tu deh. Duk rasa nak jugaklah. Gi hak ke ulama hajar saat ni itulah. Sepik-sepik. Nah, sepik-sepik dah tu. Apa dah tu? Ha, tu ya ingatlah, ingat deh. Orang wui tu untuk kemudahan kita. Orang wui untuk kemudahan kita. Nah, lepas tu kita pergi pakar tak kena cara. Nah. Habis. Ha, lepas tu masalah ni surat ni banyak lagi. Kita nanti jawab minggu depan lah. Masa lewat banyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa sallam. Walhamdulillah. Tu ini ada jamu nasi. Ada nasi. Allah.